Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis trailer sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 15 Agustus episode 504. Sepertinya kali ini Mbah Gono benar-benar akan membantu Rasya dengan apa yang terjadi dengan keluarganya saat ini. Apalagi kalau bukan ulah Praja dan juga Nyai Kodam itu. Mbah Praja nampaknya melihat bahwa ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh Praja dan juga Nyai Kodam terhadap Rasya dan juga Dika. Makanya kali ini sepertinya Rasya benar-benar meminta bantuan Mbah Gono untuk bisa membantunya agar Dika tidak dalam bahaya di rumah Praja itu. Karena seperti kita ketahui, kali ini nampaknya Dikalah yang akan menjadi sasaran utama bagi Praja dan juga Nyai Kodam karena apa yang sedang dilakukan oleh Praja itu. Namun, kira-kira apa yang akan dilakukan Rasya dan juga anak-anak Magic 5 serta Mbah Gono kali ini untuk bisa menyelamatkan Dika yang sudah masuk ke dalam perangkap juragan Praja dan juga Nyai Kodam itu. Apalagi kali ini Dika sudah menetap di rumah Praja. Sepertinya Rasya memang benar-benar harus berhati-hati dan tentunya tidak boleh kemakan omongan-omongan dari Praja. Dan bagaimanakah kali ini cara Rasya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada keluarganya saat ini? Dan apakah kali ini Mbah Gono benar-benar akan membantu Rasya? Makin penasaran, saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.